Seorang pria berpakaian pengantin terlibat cekcok hingga nyaris baku hantam dengan pengendara lain di Jalan RA Kartini Cilandak, Jakarta Selatan. Akibat percekcokan membuat arus lalu lintas macet panjang. Seorang pria pengendara mobil SUV terlibat cekcok dengan pengguna jalan lainnya di dekat stasiun MRT Fatmawati, Jalan RA Kartini Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat pagi. Pria menggunakan pakaian pengantin menendang mobil yang diduga menyenggol kendaraan miliknya. Bahkan seorang pria lainnya yang menggunakan kemeja batik juga menyeret dan menantang pengemudi mobil minibus hingga nyaris terlibat baku hantam. Menurut saksi, cekcok antar pengendara mobil tersebut terjadi diduga akibat senggolan di jalan. Ributan awalnya cuma serempetan aja sih tadinya, senggolan mobil gitu. Kurang tahu pasti sih, saya dari jauh juga ngeliatnya. Senggolannya sama pengendara mobil juga atau gimana? Mobil sama mobil, ya. Bang, itu kan terlihat, Bang, itu yang baju putih itu siapa, Bang? Apa pengantin atau gimana, Bang? Kayaknya sih pengantin, soalnya ada temennya juga saya ngeliat pakai batik kalau nggak salah itu. Akibat percekcokan tersebut, arus lalu lintas di Jalan RA Kartini sempat mengalami kemacetan. Dari Jakarta, Den Helmi Sayang Bati melaporkan.